حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. مبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan imam besar kita, orang tua kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab beserta seluruh keluarga yang saya cintai. Dan saya banggakan, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga para syuhada, segenap para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam menyatakan bela sungkawa, sedih, duka atas wafatnya 6 orang laskar-laskar terbaik kami dan semuanya menjadi syuhada insyaallah. Kita semua bersaksi bagaimana sampai akhir hayat mereka dalam menjaga birruh bidam dengan jiwanya, dengan darahnya mereka korbankan untuk kehormatan agama dan negaranya. Mereka sudah buktikan, mereka lebih dulu menjadi syuhada. Kita semua pun sudah bersumpah. Hari ini kami yakin wafatnya 6 orang menjadi syuhada laskar-laskar kami telah menjadikan laskar-laskar Front Pembela Islam tambah 600 kali lipat. Tambah 600 kali lipat kesiapannya untuk menjadi syuhada dalam membela agamanya, membela ulamanya. Betul? Betul. Tapi di sini juga kita ingatkan, walaupun semakin mendidih, semakin menggelora semangat kita, semangat laskar dalam membela agamanya, tapi tetap laskar tetap harus bisa tahan diri, tetap satu komando, jangan sampai mudah terprovokasi walaupun sedang pada puncak-puncak emosinya. Tahan dan bersabar. Mereka yang menjadi syuhada hari ini sudah membuktikan dengan jiwa dan darahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir pembicaraan mereka, mereka betapa senang, gembira ketika sudah rombongan imam besar sudah selamat daripada rombongan. Itu bukti bahwa mereka tulus dan sungguh-sungguh dalam berjuang, dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, insya Allah Ta'ala, ini akan menjadi penyebab
menggeloranya semangat perubahan, semangat perjuangan, persatuan, dan juga menjadi tonggak pembakar terhadap kezaliman di negeri ini. Takbir. Karena itu, insya Allah ta'ala, kita semuanya satu frekuensi, siap semuanya untuk senantiasa berjuang sampai tetes darah penghabisan dalam membela agama kita dan membela negara yang kita cintai ini. Siap semuanya? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda dalam hadisnya, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa seseorang yang terbunuh bighairi haq, tanpa ada kebenaran, dia dibunuh karena membela dirinya, maka dia termasuk orang yang syahidul akhirah, di akhirat dihitung sebagai syuhada. Itu kalau bela dirinya. Bagaimana kalau dia membela waris Rasulullah? Bagaimana kalau dia bela darah daging Rasulullah? Demi Allah, kami bersaksi pada malam itu mereka begitu luar biasa, tanpa ada niat sedikit pun mereka untuk menyerang. Dan kita minta sambutan dari imam besar kita, panutan kita, Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, dijaga keluarga beliau dan semua para alim ulama. Mudah-mudahan selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mintakan langsung kepada imam besar kita. Takbir! Takbir! Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fi hadal maqam al-sharif nu'azzi jami'a ahli baytil mujahidin al-shuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. أحبائي الكرام, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi, isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan, kronologis yang sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian, bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali. Kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu,
mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para suhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang dibawa 5 tahun, bahkan yang dibawa 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua. Sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal, tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya ikhwan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka-mereka ini para suhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Begitu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya ikhwan. Bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah sebutkan. Kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya ikhwan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami gerakan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para suhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Tidak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah maha kuat. Allah maha besar. Allah maha kuasa. Allah maha
itu Kapolda Metro Jaya mengaku ya ikhwan. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula juga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya ikhwan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya ikhwan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal bukannya kalau mereka menutup seumur hidup pun, kami tidak akan tahu ya ikhwan. Tapi Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara. Sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam, saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Sampai mereka lari ke lubang semut pun. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada, karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua, akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya ikhwan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya ikhwan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya ikhwan. Suhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah sahadah mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agrokultural markas syariat ini. Akan tapi salah satu daripada suhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya ikhwan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang 6 ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya kawan. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. Karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi. Dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya ikhwan. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi, dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi. Mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi, Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 suhada ini ya ikhwan, maka kalau dibiarkan, besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini.
Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan, terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau ba'dal maghrib banyak krodit macet di jalan ya ikhwan. Nah lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan, yaitu tenaga kami, kesehatan kami. Dan selain itu juga, saudara, kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, dan sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat, dan subuh kami punya pengajian keluarga. Baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk baby sister yang menemani cucu-cucu kami, begitu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan keenam syuhada yang dilakukan. Tanpa perjuangan keenam syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada. Keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir. Keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga agar bisa dimasukkan ke dalam surganya. Itu saya ingin saya sampaikan. Kita